Ini lampu nyala, dicolokin nih, saya pegang-pegang nih. Oh, aman ya. Tadi mah ngeri ya. Oke. Tandanya apa? Tandanya Mas Landa sudah tuntas. Cuma bermodalkan ini, kresek. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya. Nah, teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat. Serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu bagaimana caranya. Nih, Bang. Apa, Bang? Magicom, ya. Mengatasi Magicom Miyako. Kasusnya apa? Nyetrum. Ya, jadi pada saat Anda masak, pada saat Anda ngangetin, Anda joget-joget, Bang. Jadi pada saat ditempel Anda ngambil nasi ya. Anda ngambil nasi atau Anda naruh nasi, Anda kesetrum, Anda joget-joget. Apa yang harus dilakukan? Silakan perhatikan baik-baik. Pertama kali, kalau ketemu dengan kasus Magicom yang nyetrum, nih kita buka seperti ini. Ini nyala normal, Bang, ya. Ini nyala normal nih. Nah, nih. Nah, tuh nyala, Bang, kelihatan, Bang? Ini nyala normal. Tapi kalau kita megang ini, kita joget-joget ya. Kita joget-joget, kita kesetrum. Pertama kali Anda buka seperti ini. Buka, tarik, dapat. Buka seperti ini, kemudian Anda fokus ke sini nih. Nah, fokus ke sini, balik, tat. Nah, baik seperti ini, bagian atas, bagian bawah. Anda buka baut-bautnya. Nih, Bang. Kelihatan nggak, Bang, ada baut? Kelihatan, Bang? Kita buka baut ini dulu nih. Kita buka baut ini dulu nih, baut yang di tengah ini nih. Nah, buka seperti ini. Dapat? Ini kita bongkar. Setelah ini kita bongkar, Anda cari juga baut yang kedua. Biasanya nempel di sini nih, Bang, di bawah sini nih. Nah, ini nih. Ya. Biasanya baut kedua ini nempel, nempel di bawah di sini nih. Nah, ini kita bongkar baut ini, Bang. Nah, bongkar seperti ini. Nah, sangat mudah, Bang. Sangat mudah dan saya yakin Anda bisa mengerjakannya secara mandiri. Enggak usah manggil Anda Tato, enggak usah manggil orang Miyako, ya. Anda bisa mengerjakan sendirian. Setelah kedua baut dibongkar, kita balik lagi seperti ini. Kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah ini, kita pisahin ya. Antara bagian atas dengan bagian bawah ini kita pisahin. Kita pisahin aja sini, Bang. Kita songkel ya. Songkel seperti ini. Nah, songkel. Songkel pakai obeng min ya. Nah, seperti ini. Sahabat. Sahabat nih, Bang. Seperti ini. Nah, songkel sini nih, ha. Nah, tuh. Langsung lepas. Oke. Kalau seperti ini, kalau misalnya nggak lepas-lepas, Anda tinggal satu persatu klek, klek, klek ya. Pakai obeng min. Seperti ini. Buka ininya, nih soket buat kabelnya, tet. Oke. Fokus sini, balik. Nah, Anda cek perkabelan. Ya. Anda cek perkabelan, tidak boleh satupun ada kabel yang putus, tidak boleh satupun ada kabel yang terkelupas. Ya, biasanya ulang sinying-nying, Bang. Tidak boleh satupun ada kabel yang putus, tidak boleh satupun ada kabel yang terkelupas. Kita cek satu per satu, ini aman, Bang, ya. Ini aman. Kemudian kabel ini juga aman, ini putih. Nah, ini, Bang. Nah, tuh. Lihat nggak, Bang? Nah, nih. Ini kabel terkelupas, ya. Kabel ini terkelupas. Kenapa bisa terkelupas seperti ini, Mas Andre? Biasanya ulas si nying-nying, atau si tikus, atau si kecoa, ya. Ini yang menyebabkan kabel Anda digigit tikus seperti ini, nih. Nah, no. Ya. Nah, nih. Yang lain kita cek juga, Bang. Ini aman, Bang, ya? Aman, ini gak ada masalah nih. Ini aman, gak ada masalah. Oke, aman. Nah, berarti apa? Kita tinggal solasi, teman-teman nih, ya. Kita tinggal solasi barang ini atau kabelnya kita tinggal solasi. Nah, nih. Mas Andre, saya nggak punya solasi item. Nih, saya kasih tahu ilmu baru sama Anda nih. Ilmu apa? Ilmu kresek. Ilmu kresek, maksudnya Anda nyolasinya pakai kresek, Bang. Nah. Jadi nggak ada alasan lagi buat Anda nggak mau belajar ya. Ini saya udah mencoba memutar otak saya gimana caranya biar follower Anda Tatum itu bisa pakai ilmu-ilmu no rupiah. Kresek dipotong secukupnya seperti ini. Nah. Korek api ada, Bang? Bisak ya? Ambil di kantongmu. Ada? Nggak ada. Nah, terus itu. Kita tinggal masukkan
plastik seperti ini kita bundel-bundel. Kelihatan ya bang kabel yang kelupas ya? Tinggal bundel-bundel seperti ini. Kita bundel-bundel. Nah, kayak orang ngebalut luka. Nah, kayak orang ngebalut luka lah. Nah, kita bundel-bundel seperti ini nih. Yang terbaik apa? Yang terbaik kan pakai solasi hitam. Tapi kalau nggak ada solasi hitam, pakai plastik resek ya. Nah, oh Mas Andre caranya tidak SOP. Ini buat anda-anda yang kagak punya solasi hitam ya. Kalau yang mau SOP, anda beli solasi hitam ya. Jangan karena kresek nanti anda bilang anda datum ke SOP ya. Karena ini ilmu norupiah bang. Saya mencoba menerapkan ilmu-ilmu norupiah ya. Tentunya teman-teman kalau misalnya punya solasi hitam, pakai solasi hitam lebih baik. Ini buat yang darurat atau yang nggak punya solasi hitam. Nah, untuk sementara bang. Ini. Oke. Ini kita tinggal bakar teman-teman nih. Bakar sini. Nah. Bakar lagi. Nah, biar nyatu dia, Bang. Nah, ini kan sistemnya ngerekap ya. Nah. Ini. Dapat? Nah, tuh. Mantap ya. No. Walaupun solasi hitam tapi rasanya kayak apa, Bang? Es teh manis. Kayak solasi baru. Nah, tuh. Seperti ini ya. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang lagi seperti semula. Nah. Pasang seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, pasang jeder. Kemudian kita pasang seperti ini. Ingat ya, lubang ini nanti akan pacaran sama lubang itu. Ya, lubang ini nanti akan pacaran sama lubang itu. Jadi kalau masangnya nggak pas, nanti nggak pacaran lubangnya. Nah, seperti ini. Anda pastikan lubang ini pacaran sama lubang itu ya. Nah, seperti ini pasang, masuk. Nah, masuk. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak bang lubangnya udah nongol? Nah, baru Anda tekan. Ini mama aja bisa bang. Saya yakin mama aja bisa. Tekan. Nah, tekan lagi. Nah, habis itu apa? Anda bisa pasang di sini. Pasang baut. Nah, kencengin di sini. Dapat? Nah, kencengin di sini. Nah, oke. Simple ya, sangat simple. Nah, habis itu apa? Anda pasang baut yang kedua nih. Mana nih? Nah ini bang, pasang baut yang kedua, oke? Nah seperti ini. Nah, oke? Nah kesini deh bang, tayar. Nah seperti ini. Habis itu apa nih pasang? Pasang tuh nih bang, tayar. Nah seperti ini. Kita colokin bang. Colokin. Nah nyala bang ya, sekarang kita pegang. Nah tuh bang, aman bang. Aman loh ya, ini nih. Ini colokin, lampu nyala kelihatan bang. Ini lampu nyala, ini colokin, ini saya pegang-pegang nih. Tuh aman ya. Tadi mah ngeri ya. Oke, tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas. Cuma bermodalkan ini, kresek ya. Cuma bermodalkan kresek, 0 rupiah, masalah tuntas. Untuk mengatasi magicom bang ya. Magicom yang jeruk. Mungkin teman-teman, semoga bermanfaat buat teman semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.